Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur, sahabat, kawan, teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Oke, ini lanjutan video. Ini menuju ke Cicurug, di daerah Cicurug dan Joayu. Bisa dilihat truk-truknya udah mulai pada keluar. Ini perkiraan sekitar jam 7. Tujuan lewat lah pada Isya gitu. Kondisinya kayak gini nih. Kondisi jalan lumayan lancar lah. Ramai lancar. Truk-truk besar udah mulai pada keluar. Bisa dilihat kondisinya. Ini masih sama ya pakai kamera itu. Kogan ngori. Ini sekalian ngetes juga, ini tes malam harinya seperti apa gitu kondisinya. Bisa dilihat kondisinya. Lumayan lah untuk harga seperti ini kondisinya. Walaupun agak shaking-shaking ya, budget lah, sesuai dengan budget. Kalau menurut saya sih lumayan lah untuk harga segini dengan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini perjalanan silaturahim masih ke Tenjoayu. Sekalian melihat suasana jam-jam segini malam. Masih aman lah untuk saudara dulur mungkin yang ingin lewat sini. Sarannya jam segini masih lancar lah, walaupun ada kemacetan ya nggak terlalu parah. Ini udah nyampe lampu merah tol ini. Oh iya, untuk saudara dulu, teman, saudara, jangan lupa untuk subscribe dan like ya, karena itu sangat membantu. Gimana hasilnya untuk malam hari? Mangga silakan untuk di komen. Ini masih hampir aja. Wow, agak-agak barbar itu mobil kuning. Kita uber coba tuh, lihat bawaannya. Ada lagi yang ke pinggir tuh di kiri. Ini udah parah ini bawa mobilnya nih, barbar ini yang kuning. Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa. Tiap perjalanan ada aja yang mau bawa mobil barbar atau bawa motor yang barbar. Ini nih mobil yang depan nih. Ya semoga selamat lah, tidak terjadi apa-apa. Ini nih motor tadi, motor si bapak ini nih yang tadi masuk ke kiri. Tapi dia kayak ngontrol emosi, kayaknya dia nggak marah kan. Patut dicontoh. Mantap pak. Mulai agak lancar lagi. Lihat di kanan mah udah agak padat ya. Ya kalau bisa ya jam-jam segini lah, daripada sore jam 5, karena kan banyak juga bubaran pabrik, karena di sini banyak pabrik-pabrik. Jadi saran ya, kalau mau udah isya gitu, boleh jangan maghrib atau jam 5-an jangan, karena bubarnya dari pabrik banyak tuh. Ya ini udah mulai naik jembatan ke rumah saudara. Ini kondisi malam menuju Tenjoayu.
ini sekalian menuju pulang. Ini sekitar jam 11-an ya. Kayaknya udah mulai agak sepi jalan menuju pulang dari Tanjung Ayu ke Bogor. Mohon maaf bila ada kata salah kata perbuatan. Segitu dulu mungkin yang bisa saya share untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jari telunjuk.